Hongkong kan cerita doi kan? Hongkong. Sedina di rumahan Mi. Soalnya Rabie beli di bayi duit-duit lagi musim corona. Kolornya. Oh, kolor. Corona kang tipi-tipi kan. Oh, konon. Waduh. Kacet buka bela. Enak ya, Mes. Katolik kan. Nah, masuk nih. Duit, yang HP, orang-orang dipayi. Orang-orang dipayi? Orang-orang dipayi. Ngilai pira, ngilai pira. Padahal murah, Jai. Orang ake. Pira. Cuma setengah juta. Setengah juta. Kamu sih 500 ewu. Setengah juta. Orang-orang dipayi. Jai juga dalam maning, anak bos kedia teka. Oh, kok udah? Jai juga ngomong betak utangi lah. Ya, wis, bawa maning ya. Iya. Kita makan dikit, Jai. Aja jojo ngobrol, bye. Iya, untuk makan. Kacang makanan basi, bro. Kurang. Tambah sih, bos. Ah, pira. Ah, sepaye be, bos. Aduh. 100, 500. Ai, at nambah ta, bos. Iki lagi mangan mie bae iki. Terus oli seminggu mangane mie bae beli sega-sega. Ana juragan ke. Kage ngumpai duit apa ta apa? Itu kumpul ger. Saya cuma patur gak pada medit sudah bapak air. Aduh. Ji. Norok ini pir ya. Kita beli. Apa? Makan. Cukup lagi. Cukup lagi. Wah ya cocok bos, terima kasih ki. Dua patur kayak ini bos Jai. Ajak ayah HP. Perlu beli. Mobil lunas wingi. Luar cocok. Gampi mobil aku. Semua bisa ki, utangnya ki semua. Siap. Semoga cepet kawin. Turun kawin. Semua udah sugih lu. Ya iku. Duit ake. Lu orang medit. Masih turun kawin. Kau ini beli lagu tak pernah. Kabur. Duduk si dulu aja. Gadis lo, ngantri pada daftar. Sampai mbok bapaknya kan. Anu enggak wa menangan. Pasar anak kita kuat, tolong kita bae konon. Beru pegang dulu. Apa bae, Kang Sarung. Randa, sampai jos. Wajak iyan ge ya. Wis 3 wulan. Durung bayar angsurane. Waduh. Wah, wong melarat sih orang senjokat mobil maning. Mobil bagus, turun dibayari sampai 3 bulan. Kurang aja diparkir nih umai, hilang laka. Wah, terus lah, parkir dikit. Wah,
cocok. Rang desi pengalaman. Bener bremen cocok. Walah, rang desi jos koyangane, bos. Luwe rangda wis beli diajari mani langsung dipraktekaken. Ya suwun ki bos, duitnya bos aja kaya hapit ya, dit hapit ci bos kita lebih dikit nih hari anu baik semuanya bos. Kayaknya lagi sibuk apa baik, ambil duit orang kewadaan gua, nyumpel wea. Nah biasa, urus proyek nih. Proyek nih gak lupa, jalan-jalan kan anjar nih, jembatan, bangunan. Nembe mau narik oleh kiriman sumpah, 100 juta. Wede, istimewa ya pak eh. Ya, ya. Sebelah mana yang anak proyek mana kok, nembe narik mana kok, kiriman mana kok, kira 500 juta. Wede, buset. Kan belaman, parkir cuman ini gak sih, gimana? Bangun, ketunggu, mau apa kok. Nah, ya wis pak, kita melu sih, so nganggur baik sih, oleh sebulan sih, gara-gara lockdown. Wis gampang, tinggal komiki Karimark, manajer kita, nemu satpam, Dulati, Pak General Manager, Supriyadi. Istimewa, siap pak eh. Kayak dia pernah kulayak tarcan, gawat, bah, mencur di kita. Mobilku kayak kenal plat nomor ya. Pada beli. Kok dikit? E1125MC. Cocok. Lah, dekanan ini kan digulat-gulat ini Uma yang hilang. Alhamdulillah ketemu. Tagi masa buru gak kayak uang yang dia. Kok dipikir narik motornya? Punten, Mas. Oh iya. Mana Pak iki? Pengen nakon. Iki mobil. Kang duwe endi ya? Kang duwe mobil kien. Iya. Lagi ning guri, lagi apa sih, Met? Lagi ning WC. Wah, kayak si kebelet. Iya, kayak sih. Lagi kebelet kawin. Emang apa, Mas? Ngelati bosku. Bos apa? Bos. Oh, Kang mau Kang bayar utang siapa ya? Iya, di WC lah. Wenu. Oh, ya wis engko anak perlu ta. Iya, Mas. Iki sing duwe durung bayar angsuran mobilnya wis oleh 3 bulan. Sapa arane? Iya, namae ku Supriyadi. Nah, mbete sih wis lawas, cuman 3 bulan kin beli bayar-bayar. Embung, aku wis sugih bae. Barang kok pamerku. Kita coba. Wis ping 5. Marek ning umae. Lah kamane ning? Wong e lah kamane ning? Lah. Embung mendi kudu ning umae. Ternyata kita lewat mene. Lah. Ana mobil e. Pada kaya nomor plat nomor iki kaya ning kertas iki. Jadi ya punten ya, kowe bawatan metu tunggu ning kita, Mas. Ya, punten. Aduh. Biru halo, Maca. Ini bakal aja. Wah, wis pribe kau. Lah, jadi kan kak oli utang motor sama mobile. Nah, kali Bogor kok. Wah, elah. Wis kok bakal metu undang wonge. Nah. Anak kan nagi ku non. Wis 5 bulan durung bayar-bayar. Ya Allah. Oh. Bos, iki anak Dulati. Wah, sampean kabe bener. Aduh, dibayar pisan. Bener aku aja ngomong-ngomong. Lah, wis. Gawat. Lah, Pak. Punten nih, Pak. Sampeyan gak punten. Terus ben pegel nih. Keklok nih sik kene nih. Walaupun numpak motor gak tahu keklok tetep bae. Ya. Nagi wis 5. Sampeyan lah kan ning omah. Ngomong jare wong ning omah ae. Uangnya lagi dolan terus. Masa dolan terus? Kita mau nak pun liat nanti duit sampean gitu. Telung bulan turung bayar. Mobilnya
Ya orang senampang mobilnya bagus-bagus. Mas, nggak punten ya bayar. Kita kayak lagi kangenan nih ternyata. Aduh, lagi corona. Ya wis, makin beli karo sampean ya. Mene, nyalup duit sepira mbok sepira sepenting kita nggak laporan nih kantor sampean manjing duitnya. Ya, ayo sampe mene kunci atau mene kunci le. Kawa mobilnya. Kawan di kantor kita. Lemle, mene pira mbok pira mene duitnya. Mau duit kamu mene dikit, Mat. Alah ditagi kita ya, Mat. Wah, Pak, pribe sih, Pak. Lah bosku pribe sih, ge. Duitnya ge. Suaranya mau terlalu mulan, punten bayar mas. Nah, ya wis beli apa ke? Si penting ada pemasukan. Maning-maning sampean aja mau konon sih. Nyusah anak kok kita mau bawa maning. Iya, situasi mas. Kita lah mau dilang pekara wong wis tua. Embola, wis ajak priben lah, duel bola. Ajak, punten itu ya mas. Sampean wis tua-tua aja nyusah anak wong. Ya, paham li? Paham banget. Berarti Bogor bro, biar tekor asar ke Sohor.